Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, kali ini saya membuat video cara membuat kepala plesteran. Nah, ini plesteran, ini pagar depan rumah. Nah, ini pertama-tama kita lot dulu. Kita lot, kita gantungkan lotnya, lalu kita ukur ketebalannya sesuai dengan ukuran, tapi standarnya ukuran plesteran itu kan minimal, tidak minimal kira-kira kan tebalnya yang umumnya kan ya 2 cm. Nah, ini kita pakai tebalnya 2 cm. Nah, karena begini, nah kita sampai kita ukur dari ujung 2 cm dan dari bawah 2 cm. Nah, tadi ini sudah yang satunya sudah dikasih kepalanan. Nah, ini kan kita video dari yang sudah dulu biar nanti mempercepat videonya. Tadi dari ujung samping kanan dan samping kiri tadi sudah dikasih benang dan ditarik, dan lalu itu kan diukur sama 2 cm-nya dari ujung kanan 2 cm, lalu tarik benang sampai ujung kiri 2 cm. Nah, setelah itu kita kasih, nah itu adukan. Nah, caranya begitu. Oke, dulur-dulur, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur itu konom dak nyulan iki. Ayo. Taruh sarira mana. Iki lho. Thank you.
sore jelas JTT. Singan tru iki ilang tok. Yo korban iwak no. Jolene enak men iwak mengkane ro.